Today is a day. Kudu karantina tok, Pak. Ha, semoga tidak berjumpa lagi. Bye bye. Okay, so this is a quarantine third day. Aku terlupa nak buat yang first punya, tapi tak apalah, korang pun nak sedia kala nak tengok ya. Jadi baiklah, ini masa I quarantine. Memang gini, aku bawa buku. Ini bawa laptop just in case aku nak edit ke apa benda semua. Alam tak kau lah. And then I'm sakit. This is my father. Dia yang first dulu. Aku pula yang kena. Selepas itu saya pula yang kena. Bagus betul bapak aku je. Geram. So ni tandasnya. Actually ni bilik suami isteri. Disebabkan in quarantine jadinya mak I terpaksa tidur bawah. I tidur kat sini because I positif. Dia pun positif, jadi sama-sama lah kita positif sama-sama je. Gitulah cerita dia. Dia tak boleh terima. Okay, I tak nak explain banyak sangat. Jadi kali ini kita akan bercakap sikit ya pasal quarantine tu. Masa tu I quarantine last exam lah. Masa aku last SPM, which means masa tu dah satu bapak I kena dulu. Before I yang kena, check dahulu bermakna kau ni positif ataupun tidak. So I pun tak tahulah, I pun dapat positif. And masa tu dekat quarantine tu, kita orang tak tahu nak buat apa-apa. Kita orang asyik nak berlepak pasal kawan-kawan, bersama dengan kawan-kawan lain yang apa benda semua ni ke. Actually semuanya agak normal katanya. Okay, so the secondly, kenapa I kena positif tu, I tak tahu mana I dapat penyakit tu datang dari mana. My second thing selain I nak bagi tahu kat korang semua, yes, truly is my father God. Before I yang kena. I kena masa I dapat penyakit dari bapa I. So I pun dapat positif COVID-19. So wow, it's so impression. Dah saya baik bukan pregnant ya. Ha, jangan macam-macam ya. Okay, kat quarantine tu kita orang tak boleh keluar, tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Jadi kita orang terpaksa duduk dekat atas ni. Atas kita orang ada dua tingkat. So dekat atas tu kita orang tak tahu nak buat apa-apa. Nasib baik ada jamban dekat atas tu. So the thirdly, sebab I kena quarantine, kita orang tak tahu buat apa dekat quarantine tu. Kita orang just duduk aja. Sambil tu I buatlah edit yang SPM apa ni semua ni kan. Jadi yeah, most probably you know that. Press impression, you know, gitu. So I don't want lah to make and waste the time. So aku pun nak buatlah some activity macam penyanyi apa ni semua. But end up of the day, kakak I pula yang kena positif. Lepas tu jangkit lagi pada mak aku. Sebab mak aku macam dia rasa batuk-batuk. And last, dia pula yang kena. Aku macam teruk sangat mak aku ni. I cannot help them macam mana, because I dah baru bebas. Diorang maybe in this week ke, hari Rabu macam tu, tak ingat I. Yes, but I punya My Sejahtera sudah biru. Jadi ada je yang bertukar. Dia merah, cuma dia tukar ke kategori apa benda, entahlah, aku tak berapa ingat sangat. Jadi dekat
dekat My Sejahtera kan dia selalu ada bagi tahu, dia akan tanya kau bagaimana rasa kau begini ni ke at last aku cakap batuk je. Just aku kata batuk saja. Okay. So batuk tu, yeah, masa tu batuk tu still ada lagi tau, before batuk tu sudah hilang. Kiranya tak ada lagi lah COVID-19 I think. Tapi aku tak berapa ingat sangat. I nak beritahu kawan aku macam mana lah. Ya, agaknya lah. Because aku pun tak nak lah beritahu kawan aku, aku ni positif. Tapi sebenarnya, ya, aku positif. And then kawan aku masa tu, dia nak pergi lepak bersama kawan. Lepas tu, lepak bersama kawan, aku nak pergi bershopping ke apa benda semua. Tapi lah, kau kena ingat, kau tak dapat dengan aku, kau memang jahanam, kau tak peduli. Esok hari kau dah minggah lah, dek. Jujur bercakap. Lepas tu kan, I dekat quarantine tu, dalam beberapa hari selepas itu, aku macam sedap hati kan. Sedap hati, aku tidur lah. Tidur, bangun. And then lepas itu, I tengok lah video Asfai Heri. Video dekat YouTube lah. I tengok dekat YouTube, and then tengok video Asfai Heri. And juga Bella Han lah. Sebab Bella Han lah the most aku memang really suka kan. And then, I jarang tengok. I jarang-jarang lah tengok dua ekor sebab I masa tu I tengok K-pop benda semua. And then I tengok lah video-video yang lainnya, contoh video luar negara macam video orang Rusia tu macam mana ni ke. And then yang aku baru tahu pasal Rusia tu sebab I think itu saja video kita pada kali ini. Jadi I tak boleh video, I akan buat, but I don't know bila tu. So yeah, I'll see you guys in the next video. Bye guys.